السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bab solat, solat-solat sunat. Hadis ke 159. An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma qala jaa Jibrilu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad ishma syi'ta fa innaka mayyitun wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu wa'lam anna syarafal mu'minin qiyamul laili wa 'izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Rawahu Tabrani fil Awsat wa isnadu Hasan at-Targhib. Sayyidina Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma berkata, Jibril alaihi salam telah datang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Muhammad, hiduplah seberapa lama yang kamu suka. Kemudian sesungguhnya kamu akan mati juga. Buatlah apa-apa amalan yang kamu suka, kemudian sesungguhnya kamu akan dibalas ke atas amalan kamu itu. Cintailah sesiapa yang kamu kehendaki, kemudian sesungguhnya pasti kamu akan berpisah daripadanya. Ketahuilah bahawa sesungguhnya kemuliaan orang mukmin ialah dalam bersolat tahajud dan kehormatan serta ketinggian dalam sifat istighna daripada manusia. Tabrani Targhib. Alhamdulillah, tuan-tuan ya, pagi ini kita membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk solat-solat tu sunat. Hadis yang ke 159 ini diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad. Sahal bin Sa'ad ni merupakan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia masa Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, ini budak-budak lagi kecil, ada kata umur 8 tahun, memang bawah daripada 10 tahun. Dan ayah dia saat ini dia meninggal dunia ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pergi perang Badar. Ayah dia siap nak pergi perang Badar. On the way tu ayah dia meninggal saat ni. Sahal ni dia ulama hadis sebut dia meriwayatkan sebanyak 188 hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad. Dan Az-Zahabi sebut dalam Siyar Alam An-Nubala, dia katakan Sahal bin Sa'ad ni di antara sahabat yang terakhir meninggal dekat Madinah. Di umur dia sekitar 90 tahun lebih. Ada kata dia orang terakhir yang mati di Madinah dalam kisah sahabat. Jadi seorang abang nama dia Sa'labah. Sa'labah ni dia mati dalam peperangan Uhud. Banyaklah sumbangan dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika Sahal ni dia duduk dengan Nabi. Nabi duduk dengan sahabat. Ada besar, ada kecil. Ini yang budak-budak lah. Dia ada Abdullah bin Abbas ada kan. Satu ketika Nabi masa tengah nak minum sambil duduk tu, Nabi ni biasa dia ikram orang, nak bagi orang tua minum untuk anak. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia hormat dekat budak-budak ni. Jadi Nabi bila dia ambil air ni, akhlak Nabi lah, nak cerita ni akhlak Nabi. Nabi bila nak bagi air tu kat sahabat-sahabat yang tua-tua ni, yang dah berumur ni, Nabi dia akan minta kebenaran dia dekat budak-budak. Sebab budak-budak ni dia tengoklah Nabi air ni, budak-budak kan dia teruja nak minum. Jadi Nabi pun kata, dia tanya master, sebelah dia ada seorang budak Abdullah bin Abbas, Sahal duduk sebelah. Dia kata, aku tengok je Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlak dia, bagaimana dia memuliakan kanak-kanak. Kata Sahal, dia kata Nabi minta izin daripada Abdullah bin Abbas. Wahai Abdullah, boleh tak air ni aku bagi pada orang tua dulu, dia minum. Tengok tu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghormatinya kanak-kanak. Tu dalam hadis ini Sahal dia kata jaa Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni kalau kita baca kali lalu tak perasan. Tapi kalau kita tengok, Sahal ni dia budak-budak. Budak-budak dia boleh cerita, jaa Jibril ila Nabi. Dia nampak Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya seorang budak ni, zaman Nabi ni biasa nampak.
Duduk-duduk Jibril datang kan. Malaikat tu. Kita datang iaitu jin syaitan yang ganggu kita kan. Ni Jibril datang. Dia biasa zaman Nabi. Nabi duduk rehat-rehat, Jibril datang. Merupa seorang lelaki. Maksudnya, boleh tengok Osh. Sahal kata sebab dia. Yang datang tu Jibril, dia orang kenal lah. Jibril ni ada dengan rupa, cara, gaya dia. Tapi seorang lelaki. Dia nampak, oh ni Jibril yang datang. Ya Jibril dan Nabi SAW. Malaikat datang jumpa Nabi. Kemudian, sahal dia ada. Dia tengok aja. Dulu kita pun nak cerita. Ada sahabat lain yang juga boleh nampak Nabi ni sahal. Dia nampak Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa kata Jibril kepada Nabi? Jibril kata, "Ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka maitun." Wahai Muhammad, kamu hiduplah sebagaimana yang kamu hendak. "Fa innaka maitun," kamu pasti akan mati. Itu yang pertama kata Jibril. Kemudian yang kedua kata Jibril, "Wa amal ma syi'ta fa innaka mujzi'un." Kamu buatlah amalan apapun kamu nak buat. Semuanya kamu akan dipanas dengan amalan tersebut. Buat baik, dapat balas baik. Buat buruk, dapat balas yang buruk. Itu yang kedua. Dan yang ketiga kata Jibril, "Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh." Kamu sayanglah, kamu cintailah, kamu sukailah siapa-siapa yang kamu suka. "Fa innaka mufariquh." Semuanya kamu pasti akan berpisah dengan dia. Kemudian kata Jibril, "Wa alam." Ketahuilah. "Anna syaratul mu'min qiyamul lail." Ini cerita bab-bab salat ni. Kata Jibril, "Ketahuilah wahai Muhammad, sesungguhnya syaraful mu'min, mulianya seorang-orang yang beriman itu adalah apabila dia qiyamul lail, dia bangun malam, ya, qiyam malam, tahajud, solat pada waktu malam. Itulah merupakan kemuliaan bagi orang-orang beriman." Itu satu. Kemudian yang kedua kata Jibril, "Wa'izzuhu istighna'uhu aninah." Dan kehormatan, ketinggian seseorang mukmin tu istighna anin nas, yang ni dia rasa cukup dengan nikmat apa yang Allah Taala berikan, dia tak perlu meminta pada orang lain. Dia ada sifat istighna dalam diri dia ni, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni hadis Jibril datang dan mengajar Nabi sallallahu alaihi wasallam sifat-sifat perbuatan tiga yang Jibril ajar, hiduplah, amanlah dan sayanglah tiga benda. Kemudian dari sudut kemuliaan mukmin yang qiyamul lail dan juga yang merasa cukup istighna, sifat cukup dalam diri dia yang dengan apa yang Allah SWT berikan. InsyaAllah tuan-tuan juga bila kita baca hadis-hadis begini, moga-moga memberi semangat kepada kita untuk qiyamul lail, dan kita ni merasa cukup dengan nikmat yang Allah berikan. Tak ada meminta-minta dengan Allah. Sebab itu merupakan kemuliaan bagi orang yang beriman, insyaAllah. Dia fahami amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanallah.